saya kalau misalnya ada orang yang undang anak saya, yang ngejob anak saya, ya yang jelas habisnya sekolah, pulangnya sekolah, baru saya mau. Karena kan daripada nyanyi, mendingan saya milih sekolah dulu. Gitu ya. Jadi anak saya. Setelah pulang sekolah, kalau misalnya ada PR, jadi pulangnya nyanyi, dikerjakan sama anak saya. Jadi semuanya di anu ya, dalam kendali orang tua tetap ya. Tidak minta oleh-oleh, emas rumah tangga juga uang. Tapi yang ku harap pulang, Mirsa tadi nelfon sendiri. Tetap membawa kerja. Setran TV pentas 10 itu loh. Memisahkan kita. Ku takut kau tak setia, curiga mengutuk.